hanya di iNews TV, inspiring and informative. Pemirsa, inilah informasi pertama kita. Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara saat ini sedang memburu seorang pengguna narkoba bernama Evan alias EF yang mengunggah video dirinya dalam keadaan teler di Facebook. Selain diburu dir narkoba, Evan juga saat ini menjadi incaran polisi dalam kasus pornografi, pencemaran nama baik, dan pembajakan akun Facebook seorang warga Kelurahan Torano, AST alias Tini. Dunia maya dalam dua pekan terakhir ini dibuat geger oleh seorang pria teler bernama Evan, yang saat ini diduga sedang bermukim di Jakarta. Evan, pemuda asal Jailolo, Halmahera Barat ini menghebohkan jagat maya dan membuat warga Maluku Utara terhentak saat mengunggah beberapa video dirinya yang sedang teler dan mengubar kalimat vulgar dan melecehkan seorang teman wanitanya. Aksi Evan di dunia maya ini ditampilkan dalam sebuah akun Facebook teman wanitanya yang berinisial AST alias Tini. Akun ini diduga kuat telah dibajak oleh Evan untuk menggelar aksi teror kepada AST. Menurut Direktur Narkoba Polda Maluku Utara AKBP Mirsa Alwi, dalam video yang diunggah tersebut, polisi telah mengidentifikasi pelaku dan beberapa temannya saat melakukan pesta sabu. Saat ini tim pemburu dari Direktorat Narkoba dan Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku Utara telah bertolak ke Jakarta untuk melakukan koordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk melacak keberadaan tersangka yang kemungkinan tinggal di beberapa wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Kasih, jadi yang jelas bukti awal sudah ada bahwa dia menggunakan diduga sejenis sabu-sabu. Terus targetnya bisa sampai kapan? Kita belum tahu karena upaya kita harus kerjasama dengan tim terus karena berkaitan masalah IT. Enggak, kita yang jelas begitu berkembang kita lakukan penyelidikan. Ada laporan? Ada laporan, tidak ada laporan. Oh, pokoknya prinsipnya kita itu ada laporan, tidak ada laporan, tapi sudah ada unsur tindak pidana. Kita kejar. Seperti dia menggunakan sabu itu kan sudah ada. Kita lihat ini lokasinya di mana. Anggota sudah berangkat untuk? Untuk itu khusus. Tapi kalau untuk narkobanya ke kita, untuk narkobanya sudah, anggota sudah lidik. Ismail Sangaji, MNC Media memberitakan.